Sebelumnya Mbak Jessica akan bertanya di mana Mbak Jessica-nya masuk Islam ini, apakah karena dipaksa atau terpaksa? Tidak terpaksa, Pak. Jadi memang sudah dipikir sebelumnya, tidak ada penyesalan. Mumpung masih ada waktu, tidak ada. Seandainya suka duka ini sudah jelas akan pasti ada, ya. Kenapa kita perlu bertanya? Karena menang, terutama melihat agamanya. Kalau sepintas kita lihat dunianya sangat enak, enggak kayak kita Islam. Sudah jelas cuma waktu harus wajib. Bahasa apa nih? Kalau kita tidak melaksanakan itu. Kalau umpama makan itu kita lapar, itulah gambarannya. Tapi kalau menurut apanya itu agama Jessica ini kan enak, cuma entah berapa kali seminggu ibadahnya kan, tidak rutinitas kayak lima waktu. Memang udah dipikir? Sudah, Pak. Tidak ada penyesalan? Tidak ada. Sudah jelas baik kehadiran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau meninggalkan agamanya karena kesadaran atau keinginan yang sendiri. Mudah-mudahan ada kedua saksi untuk menyaksikan beliau di tengah-tengah kesempatan 20 hari ini. Sampai kita yang lain melaksanakan ibadah puasa malam 20 yang putaran kedua atau 10 kedua, yang kita harapkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, semua Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan pahala yang akan diberikan kepada kita dengan pahala itikaf dan menyaksikan acara keislaman ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi Jessica sudah pernah belajar tentang Islam? Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum. Sekarang sudah pernah. Iya. Jadi coba dulu sehari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba dibuka masjidnya buat saksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu Allah wa asyhadu an la
anna Muhammadan Rasulullah. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Saya yang berpendatangan di bawah ini, nama lengkap Jessica, tempat tanggal lahir Medan 80 nomor 57. Agama sebelumnya Buddha. Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa maksudnya saya menjadi penganut agama Islam adalah kemauan saya sendiri berdasarkan kesadaran dan keinsafan hati saya yang ikhlas dan tidak ada paksaan dari siapapun juga. Seandainya ada tuntutan dan atau gugatan dari keluarga saya, maka saya sendirilah yang akan bertanggung jawab serta bersedia dituntut di depan pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya dengan penuh kesadaran dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.